kalau misalnya saya lebih rajin nabung, mungkin akan lebih banyak lagi uang saya terkumpul. Ya untuk tambah-tambah gitu, Mbak. Ke dalam ya Pak ya. Banyak. Kasih Pak. Ya. Dari Cimahi itu dari dulu pilah sampah. Nah, solusinya sudah dipilah mau kemana? Inilah salah satunya solusi untuk masyarakat mau memilah sampah. Yang anorganiknya kita tampung, yang organiknya kita komposkan. Efek dari adanya bank sampah ini, masyarakat menjadi tergugah untuk mau memilah sampah. Yang dulunya mereka tidak ada penghasilan dari sampah, sekarang menjadi ada. Jadi kita juga punya slogan, Pak. Dulu sampah, sekarang rupiah. Oh, sore. Kita akumulasi total 13 aset kita ada di bawahnya. Khusus ditanyakan juga pertumbuhan ini punya sampah yang terkelola ini kan juga. Untuk ke depan kami ingin mengembangkan khususnya lebih ke proses daur ulangnya, karena di sini masih sifatnya menampung ya, menampung sampah-sampah dari masyarakat kemudian kami jual kepada bandar-bandar atau penampung sampah ini untuk diolah. Saya itu kan untuk ya di samping mengharapkan uangnya juga ya. Saya senang sih kalau nginin sampah untuk kebersihan lingkungan, Mbak.